Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wala haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah Amma Ba'ad Yang kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Ridwan Kamil Terima kasih inisiasi yang luar biasa Sejak menjadi wali kota Menjadi gubernur dan berikutnya Allah yang akan memberikan Ruang bagi beliau untuk bisa memberikan dedikasi lebih baik, lebih besar, dan lebih mulia lagi. Terima kasih, Pak Gubernur, dan seluruh jajaran pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama, Jawa Barat, seluruh jajaran pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama. Dan seluruh pimpinan cabang Muslimat NU NO se-Jawa Barat Apa kabar Ibu? Mudah-mudahan semuanya sehat Sehat lahirnya Sehat batinnya Mudah-mudahan semuanya sehat dompetnya Amin Karena memang dakwah kita Pak Gubernur harus banyak dikuati dakwah Bilmal jihad kita juga harus banyak dikuati dengan jihad bilmal. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang ikhlas hadir di sini, Allah luaskan rizki kita semua. Rizki yang manfaat barokah. Amin. Al-Mukarram Kiai Sofyan Yahya, terima kasih. Al-Mukarram Kiai Maman, terima kasih. Al-Mukarram Kiai Kurtubi dan semuanya yang rawuh, terima kasih. Alhamdulillah harlah muslimat yang ke-77. Saya dari PP Muslimat hadir bersama Ibu Dr. Yani Awardani dan Ibu Kandidat Doktor Ariza Agustina. Kami ingin menyampaikan terima kasih muslimat se-Jawa Barat ikhlas berjuang. Muslimat se-Jawa Barat ikhlas berjuang. Wahai Muslimat NU, sejauh barat teruskan berjuang, tu agama dan bangsa dengan tulus ikhlas. Lillahi ta'ala. Semoga Allah meridai perjuangan kita. Amin. Allahumma Salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi illahi salatan daimatan bidawam lahi. Duh Gusti Kang Agung Kang Mahaluhur Berkahilah kami Rahmatilah kami Jauhkanlah kami dari neraka-Mu, jadikanlah kami penghuni surgamu amin Allahumma salli wa salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammad wa maulana muhammadin adadama fi ilmi illahi salatan ta'imatan bidawa mulkillahi wa masalli ala sayyidina muhammad Alhamdulillah Pak Gubernur, para Kiai, Ibu, Ibu semua yang saya cintai dan saya banggakan keikhlasan kita berjuang di muslimat Nahdlatul Ulama mudah-mudahan akan mengantarkan kita bersama para muassis NO menuju surganya Allah mudah-mudahan bersama muassis NO menuju surganya Allah Alhamdulillahirobbilalamin. bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengajak kita mengambil referensi ayat ini. Wasiqal latinat taqaw rabbahum ilal jannati sumaraa. حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين Orang-orang yang bertakwa itu akan masuk surganya Allah secara berombongan. Muslimat NO Jawa Barat ikut rombongan siapa? Kalau ada pendiri NO, Armofula, Kiai Hasim Asari, Kiai Wahab Hasbullah, para pendiri-pendiri yang lain, kalau Hadratus Syekh pernah menyampaikan siapa yang mau berjuang di NU, NO, maka akan aku akui seluruh keluarganya sebagai santriku, kata Hadratus Syekh. Mudah-mudahan kalau Hadratus Syekh Kiasim As'ari masuk surganya Allah, kita akan bersama-sama beliau masuk surganya Allah.

dan mereka rombongan itu orang-orang yang bertakwa masuk surganya Allah dibukakan pintu oleh para malaikat. Lalu kemudian malaikat menyampaikan salam sejahtera bagi kalian semua. Tinggallah di surganya Allah selama-lamanya Allahumma amin. Itulah kenapa kita bermuslimat Nahdlatul Ulama. Maka Selamat Harlah ke-77 Ibu-ibu semua yang saya cintai, saya banggakan Insya Allah semua menjadi calon penghuni surganya Allah Amin Sambil berhalal bihalal Maka saya menyampaikan Takobbalallahu minna wa minkum Siyamana wa siyamakum Nal a'idin wal fa'izin Mohon maaf lahir dan batin Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah. Mudah-mudahan taraweh kita diterima Allah. Mudah-mudahan zakat infak sedekah kita diterima Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah. Mudah-mudahan kita semua dibebaskan dari api neraka. Al-Fatihah. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم Wairil maghdubi alaihim wa Amin Maka syukur nikmat atas jalan yang Allah sudah anugerahkan kepada kita Jalan kita melalui muslimat Nahdlatul Ulama Tapi ada cara yang lebih canggih Bagaimana membangun rumah di surganya Allah dan ternyata cara itu diberikan teladan oleh Pak Gubernur Jawa Barat Subhanallah Siapa yang membangun masjid besar atau kecil Maka Allah akan membangunkan rumah di surganya Allah Saya rasa nggak bisa dihitung berapa banyak arsitektur masjid dari tangan keikhlasan beliau Mudah-mudahan semua menjadi jariahnya beliau Amin Termasuk yang dapat berkahnya adalah Provinsi Jawa Timur Masjid Raya Islamic Center 100% adalah desain dari Pak Gubernur Jawa Barat dan semuanya atas dasar keikhlasan beliau. Mudah-mudahan menjadi catatan amal soleh dan jariahnya beliau. Amin. Saya mulai masuk masjid ini, saya lihat dari sudut satu ke sudut lain Luar biasa, bukan hanya dari sisi arsitekturnya, tapi ini bagaimana memuliakan rumah Allah yang sudah disiapkan luar biasa. Maka tadi beliau menyampaikan, "Muslimat sering-seringlah beraktivitas di sini." Sanggup, Ibu. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa memberikan kekuatan substansi dari masjid yang sudah megah luar biasa ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, berikutnya salawat serta salam kita sanjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Boleh pakai flash Sallallahu alaihi wasallam Hasbi Rabbi Jalallah Maafi kalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha Ha'illah Boleh yang bawa handphone flashnya Dinyalakan bu Salawahu Ala Muhammad Salaw Sallallahu alaihi wasallam Hasbi Rabbi Jalallah Maafi kalbi Ghairullah Nur Muhammad

Kami mohon berdiri, bisa berdiri semuanya. Ya, yang di atas juga boleh berdiri, silakan. Yang di atas silakan. bersama-sama kita menyalakan alat komunikasi handphone kita, flashnya ya, Diacungkan ke atas dengan syahdu kita senandung salawat. صلى الله عليه وسلم حسبي ربي يا ما في قلبي نور محمد La ilaha illallah Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sal Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wa ala Muhammad. Iya. Silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan salawat kita membukakan pintu syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Silakan duduk, ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin yang saya lihat pada pakai penanda sepertinya Pak Gubernur kita sedang berada di Arafah. Ada yang menggunakan hasduk ya ada pita merah, ada hasduk warna putih, ada warna krem, ada warna oranye. Mudah-mudahan yang belum haji Allah segera panggil kita melaksanakan ibadah haji. Allah mudahkan kita ziarah Mekah Madinah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-Ibu sekalian, izin Pak Gubernur ini pimpinan organisasi wanita, pimpinan Badan-Badan Otonom -badan NU NO, Semuanya yang saya tinjai dan saya banggakan Saya tadi hadir di sini Bersama dengan Kepala Dinas PU Cipta Karya, baik yang lama maupun yang baru, sebagai tanda terima kasih kami kepada Pak Gubernur Jawa Barat yang sudah membantu arsitektur dari Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur. Juga, tentu ada Kepala Dinas tadi, Karo Kesra, ada Perhubungan, dan juga Atpim, semuanya. Atas nama masyarakat Jawa Timur, kembali kami menyampaikan terima kasih seluruh kebaikan jariah dari Pak Gubernur Jawa Barat, menyiapkan arsitektur dari Masjid Raya Islamic Center Provinsi Jawa Timur. Terima kasih semuanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Salam hormat saya kepada keluarga masing-masing, juga salam hormat kepada suami masing-masing. Mudah-mudahan ridhonya suami mengizinkan ibu-ibu berjuang di Muslimat, semua dicatat Allah sebagai amal soleh, amal jariah yang akan memudahkan kita semua menuju surganya Allah. Amin. Terima kasih, semuanya, Ibu semua. Terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan yang sudah dikeluarkan semua. Keikhlasan panjang ke sini, termasuk untuk bayar kendaraan, bayar sendiri ya, Bu, ya? Benar. Mudah-mudahan dilipat gandakan Allah. Ada yang bawa makanan sendiri. Mudah-mudahan keikhlasan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.